Oke, Great People, jadi hari ini tuh aku lagi ada di Las Vegas. Tahu dong, Las Vegas itu kayak the city of happiness state yang ada di USA. Dan di video kali ini aku bakal explore Las Vegas, gimana serunya. Di belakang sana kalau kamu lihat, semua itu adalah kasino-kasino. Tapi nggak ngerti ntar bakal seperti apa, bakal kita masuk atau enggak. Pokoknya kalau dilihat, city-nya sih keren banget. Jangan kemana-mana, ikutin di Ini Aka Channel. Jadi gue datang ke Las Vegas ini tuh sekitar awal-awal Maret nih. Kalau dari cuacanya sih harusnya ini udah lumayan agak anget. Cuman hari ini memang 13 derajat Celsius, jadi lumayan freezing. Tapi oke lah, karena Las Vegas memang terkenal dengan cuaca yang sangat panas banget. Dan kali ini sih lumayan, walaupun sedikit-sedikit gloomy, tapi masih oke lah buat jalan-jalan. Las Vegas adalah kota terpadat di bagian negara Nevada, USA. Las Vegas sendiri terkenal dengan kota hiburan, perbelanjaan, dan kasino. Kota Las Vegas didirikan pada tahun 1905 dan secara resmi menjadi ibu kota pada tahun 1911. Secara pertumbuhan, Las Vegas berkembang secara pesat. Dan Las Vegas menjadi tempat populer untuk pembuatan film dan program televisi di Amerika. Ada hal menarik dari Las Vegas nih guys. Las Vegas menjadi kota metropolitan paling terang di muka bumi jika dilihat dari luar angkasa. Itu karena kota-kota di Las Vegas menggunakan lampu yang terang benderang di malam hari. Kalau menilik sejarah kota ini, kunjungan pertama ke lembah Las Vegas itu dilakukan oleh seorang keturunan Eropa yang bernama Rafael Rivera pada tahun 1829. Las Vegas diberi nama oleh orang-orang Spanyol dalam barisan karavan Antonio Armijo yang menggunakan air di wilayah itu ketika menjelajah ke utara dan barat di sepanjang Old Spanish Trail dari Texas. Pada 1800-an, daerah Las Vegas Valley memiliki sumur artesis yang memunculkan daerah hijau luas atau padang rumput. Nah, Vegas dalam bahasa Spanyol itu adalah artinya padang rumput. You Great People, ikutin Ini Aka Channel buat jalan-jalan menelusuri wilayah Las Vegas yang ternyata unik banget dan asik buat pejalan kaki. So, jangan kemana-mana, tetap di Ini Aka Channel.
Oke guys, gimana jalan-jalan awalnya di Las Vegas? Menarik banget kan? Di sini memang banyak sekali kayak kolam-kolam buatan, terus kayak air terjun buatan gitu, yang membuat kota gersang ini menjadi lebih asri dan sejuk. Nah, udah dulu ya untuk vlog pertama tentang Las Vegas. Kalian mesti tune in dulu, subscribe kalau perlu, biar next kalau aku munculin lagi vlog tentang Las Vegas, kalian bisa tahu. Di situ nanti aku bakal ngeliatin deh gimana kasino-kasino yang ada di Las Vegas. Terus nggak kalah penting, aku bakal mengunjungi juga yang namanya Fountain of Bellagio yang sangat terkenal itu. Udahan dulu untuk vlog kali ini. I'll see you on the next Las Vegas vlog. Bye-bye. Thank you.